Karena saya melihat Livy Zheng, sutradara muda Indonesia yang banyak berkiprah di Hollywood, akan membuat sebuah film pendek bertema kebudayaan lokal dan pariwisata Sukabumi. Yang rencananya, film berdurasi sekitar 3 menit itu, salah satunya akan mengangkat permainan bola api dan cabuk api. Ada 2 buah film yang diproduksi di Sukabumi, masing-masing berjudul Life is Full of Surprise, dan satu lagi berjudul Second Chance. Ditemui saat konferensi pers di Sukabumi, Livy Zheng mengatakan, kedua film tersebut kental dengan kehidupan masyarakat Sukabumi. Film Second Chance misalnya, lebih menceritakan semangat seorang suami yang cacat akibat kecelakaan dalam menafkahi keluarga. Sedangkan film yang kedua, Life is Full of Surprise, lebih mengisahkan banyak kejutan dalam kehidupan. Filmnya tak hanya berisi drama, tapi juga ada adegan-adegan action. Meskipun film pendek, pemainnya merupakan aktris dan aktor yang sudah malang melintang di belantika perfilman tanah air. Sebut saja Prisa Nasution, Anissa Hertami, Hengki Sulaiman, Aven Christie, dan Anna Tarigan. Kami syuting di Sukabumi, kami ingin menonjolkan kekasan di sini. Jadi kita dalam ceritanya itu kita masukkan sang suami itu bekerja sebagai penganyam. Dan di film ini kami juga memasukkan bola api, cambuk api, dan juga pencak khas Sukabumi. Ya, kami melibatkan warga lokal di sini, kami juga melibatkan kru-kru film lokal di sini, dan nanti kebetulan sore ini saya juga akan sharing dengan murid-murid film di sini juga. Sementara itu, Direktur Pemasaran BRI Live, Fabiola N. Sondah mengatakan, rencananya produksi film akan berlangsung selama 1 pekan dan melibatkan sekitar 200 kru dari Hollywood dan lokal di Sukabumi. Film pendek tersebut akan diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2017 mendatang, yang agendanya bertepatan dengan ulang tahun BRI Live yang ke-30.